Waduh, gawat nih Upin Ipin, udah jam segini kita harus memberi hadiah untuk Ultraman cantik. Iya, Ciro. Ya udah, ayo kita segera berangkat. Ultraman cantik ulang tahun. Waduh, Ultraman cantik ulang tahun, guys. Pada suatu hari di hari ulang tahunnya Ultraman cantik, para Ultraman dan Upin Ipin sedang berencana merayakan hari ulang tahun Ultraman cantik, guys. Upin Ipin, kami meminta tolong nih kepada kalian, boleh gak? Wah, minta tolong apa Ultraman Zero? Katakan saja pada kami. Iya, jadi hari ini kan hari ulang tahunnya si Ultraman cantik. Jadi kami ingin merayakan hari ulang tahunnya nih si Ultraman cantik. Wah, Ultraman cantik ulang tahun ya. Oke deh, kami bantu. Rencananya kalian mau ngasih hadiah apa nih, kata si Ipin. Nah, justru itu kami bingung nih. Aku sih mau ngasih mama kaos kaki. Waduh, masa kaos kaki ya teman-teman? Is, kalian harus memberikan hadiah yang berkesan padanya. Jangan kaos kaki. Oh gitu ya. Iya, dahlah, ayo kita pergi ke toko hadiah aja. Ntar kita cari di sana hadiahnya. Oke deh, ayo. Oke guys, kita akan pergi ke toko hadiah ya. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Krisna Suk. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diam lagi ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like untuk video ini. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya, supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ceritanya si Ultraman cantik ulang tahun guys. Dan rencananya si Ultraman Zero dan anak Ultraman dan Upin Ipin mau mencari hadiah untuk si Ultraman cantik teman-teman. Waduh, kira-kira hadiah apa ya teman-teman? Oke lah teman-teman, kita langsung naik saja ke mobil. Kita berangkat ya untuk mencari hadiah untuk si Ultraman cantik teman-teman. Oke mantap, kita kesini, let's go. Oke, kita kesini guys. Kira-kira si Ultraman cantiknya sukanya hadiah apa ya teman-teman ya? Biasanya kalau kita beri hadiah, kalian suka memberi apa guys? Kalian komen di bawah ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Oke, ada apa nih guys? Waduh, duduk. Sepertinya di sana ada para hantu guys. Waduh, lihat di sana ada hantu sedang joget-joget tuh. Waduh, ada hantu guys. Wah, gawat nih. Mereka mengganggu kita untuk membeli hadiah nih. Waduh. Percuma saja Ultraman, kalian tidak bisa lewat, kata si pocong. Hihihi, betul, kalian tidak akan bisa merayakan ulang tahun Ultraman cantik, kata si Kunti. Hei hantu jelek, jangan ganggu kami lah, atau kalian akan merasakan akibatnya. Ya, aku tidak akan membiarkan hari ulang tahun mama gagal gara-gara kalian. Hahaha, coba saja kalau kalian bisa. Wah gawat nih, kita juga harus membantu nih Upin. Kalahkan para hantu. Oke guys, di sini aku sudah menjadi Ultraman Upin Ipin guys. Oke, dan di sini kita akan mengalahkan para hantu ini teman-teman. Waduh, mereka sepertinya mau mengacaukan hari ulang tahunnya Ultraman cantik ya guys ya. Oke teman-teman, rasakan ini. Oke mantap. Waduh, teman-teman. Oke. Rasakan ini. Aduh. Kuat juga nih para pocongnya ya guys ya. Rasakan deh pocong, mantap. Oke, rasakan ini Kunti. Oke, udah habis guys. Oke, mereka pun berhasil mengalahkan para hantu. Waduh, gawat nih Upin Ipin. Udah jam segini, kita harus memberi hadiah untuk Ultraman cantik. Iya, Ciro. Ya udah, ayo kita segera berangkat. Kesini, oke guys, kita akan berangkat lagi ya teman-teman. Waduh, barusan kita malah diganggu oleh para hantu itu ya teman-teman. Jadinya kita hampir terlambat nih guys, udah jam 3 sore guys. Wah, kita terlambat nih guys, kita harus cepet-cepet membeli hadiah untuk si Ultraman cantik ya teman-teman. Oke, ayo Ultraman Upin Ipin naik ke mobil. Ayo anak Ultraman, waduh anak Ultraman lama banget ya. Sini, cepet, woi, aduh lama banget. Ayo, kita berangkat. Oke guys, kita langsung berangkat saja ya teman-teman. Kita akan berangkat untuk membeli hadiah untuk si Ultraman cantik. Tapi kita masih bingung guys, kita akan membeli hadiah apa ya. Waduh, bingung nih teman-teman. Oke teman-teman, sebentar. Kita akan pakai jurus. Bukan jurus sih, kita akan pakai mode terbang dulu ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Later. Oke guys, sudah aktif teman-teman. Kita langsung terbang. Waduh. Waduh, malah mentok guys. Ya ampun, malah mentok ya. Yaelah. Oke guys, kita akan coba lagi. Oke, kita akan terbang lagi teman-teman. Hop. Waduh, malah nabrak lagi teman-teman. Ya ampun. Oke lah teman-teman.
Kita akan coba sekali lagi ya. Oke, aduh, salah guys, ya ampun. Susah banget teman-teman, jalannya sempit ya. Oke guys, kita akan coba sekali lagi. Oke teman-teman, kita coba lagi. Terbang. Wah, oke guys, kita berhasil terbang. Kita langsung ke sini teman-teman. Hati-hati, jangan sampai nabrak gedung teman-teman ya. Oke, kita ke sini dan kita hampir sampai teman-teman di bawah ya tokonya teman-teman. Waduh, kita kelewatan nih guys. Oke, kita akan turun di sini guys. Kita turun. Waduh, tidak. Aduh, hampir saja terbalik teman-teman. Oke, kita sampai. Wah, lihat di sana ada toko mobil. Waduh, ada toko mobil guys. Sepertinya mereka mau membeli mobil ya. Ya udah deh, kita patungan aja beli mobil buat Ultraman cantik. Waduh, mereka mau patungan guys beli mobil. Sementara itu, si Ultraman cantik habis bangun tidur nih teman-teman. Aduh, sepertinya aku bangunnya kesiangan lagi deh gara-gara nonton Drakor semalam. Ih, si Ultraman Jiro juga gak bangunin aku lagi. Awas aja ya, akan kumarahi dia. Kesini, oke teman-teman, kita akan memarahi si Ultraman Jiro ya. Si Ultraman Jironya agak ngebangunin si Ultraman cantik teman. Waduh, kasihan banget Ultraman cantik kesiangan ya. Loh, mereka kemana ya? Kok gak ada? Waduh, kok gak ada teman ya. Aku coba cari keluar aja deh. Oke, kita akan coba cari keluar ya teman-teman. Wah, di sana ada sinyal ya tuh. Aku coba tanyain ke dia aja deh. Kesini, oke teman-teman, kita akan kesini. Kita akan tanya ke si Yaya ya. Ya, aku mau nanya dong. Apa kamu melihat Ultraman Jiro? Maaf Ultraman cantik, tapi aku ada urusan sebentar. Ya, kok gitu sih? Ya ampun, malah ditinggalin, guys. Ke sini. Oke, guys, kita akan coba tanya lagi ke sini. Aduh, ini ngapain, teman-teman? Aduh. Ini polisinya malah berperang di sini, woi. Polisi minggir. Aduh. Kita hajar saja, guys. Rasakan ini. Ya. Makanya membuat keributan di sini ya teman-teman. Oke, kita ke sini teman-teman. Kita akan tanyain lagi ke siapa nih guys? Oh, si Ultraman Rosso ya. Ultraman Rosso, apa kamu melihat si Ultraman Jiro? Oh, si Jiro ya. Tadi aku lihat dia bareng cewek lain di restoran pizza. Apa? Tidak bisa dibiarin nih. Waduh, gak bisa dibiarin ya teman-teman. Si Ultraman cantik marah nih guys. Pergi ke restoran pizza. Oke, kita akan pergi ke restoran pizza teman-teman. Loh, kok gak ada sih? Wah, gak ada teman-teman. Atau Ultraman Rosso cuma ngebohongin aku doang? Waduh, dibohongin dia ya. Kasian banget. Ah, awas aja ya dia. Kata Ultraman cantik. Pulang ke rumah. Oke guys, kita akan pulang ke rumah ya teman-teman. Kita akan pulang ke rumah. Dan kita akan coba, semoga saja si Ultraman Jiro-nya udah datang teman-teman ya. Padahal si Ultraman cantik gak tahu guys kalau si Ultraman Jiro dan yang lainnya sedang menyiapkan kejutan ya teman-teman. Waduh, pasti seru nih guys. Oke, si Ultraman cantik akan menaiki motor dan si Ultraman cantik pun pergi menuju ke rumah teman-teman. Oke, dia pun berangkat ya. Oke, kita ke sini kawan-kawan. Kita langsung ngebut saja teman-teman. Oke, waktunya udah malam nih guys, udah jam 9 malam ya. Waduh. Oke lah, kita ke sini dan lihat teman-teman, ada apa di sana guys? Wih, lihat apa yang bersinar-sinar itu guys. Oke, kita turun dan kita ke sini teman-teman. Kejutan. Wah, ada kejutan teman-teman. Selamat ulang tahun Ultraman cantik. Selamat ulang tahun. Waduh. Yee, selamat ulang tahun. Maaf ya Ultraman cantik, tadi kami ngerjain kamu. Waduh. Selamat ulang tahun ya mama. Selamat ulang tahun ya sayang. Kita Ultraman Jiro. Waduh, ternyata seperti ini ya guys ya. Terima kasih semuanya. Ternyata kalian masih ingat ulang tahunku.